dari mana mas? Dari rumah ke sini. Waduh. Memang sengaja ya untuk datang ke penangkaran pesugihan Murai Batu. Apa nih yang bisa saya bantu? Yaitu kendala saya itu banyak problem tentang Murai Batu. Jadi saya pernah ini ya mencoba menangkarkan. Ini problemnya ini kendalanya banyak sekali. Dan saya enggak satu pasang dua pasang. Jadi saya ganti-ganti. Pertama itu lemah. Kalau yang lemah ini untuk mengawinkan sangat sulit sekali. Terus saya kasih asupan makanan atau apa untuk saya jemur untuk membuang lemak-lemak itu, ternyata tetap saja sama, tidak bisa. Kemudian yang kedua saya coba lagi, beli lagi, ternyata pejantannya ini cepat ngorak seperti itu. Jadi begitu dijodohkan nggak lama kok ini apa proses seperti kurang itu. Jadi kendala lagi untuk waktu yang lama. Jadi untuk solusi mempercepat ngoraknya itu juga itu bagaimana? Ayo kita tunjukin kandangnya mas. Ini mas, sudah. Nah, ini saya kasih tunjuk. Ini sangkar penangkaran saya. Mas bisa lihat di sini ada air kemericik, ada bunga. Betul. Alasnya saya pakai tanah tanaman. Nah, di sini adalah mas. Ini punya fungsi masing-masing. Alas saya kasih tanah supaya dia benar-benar seperti di alam. Dan ada batu-batuan. Jadi fungsi batu itu untuk memecah. Bisa dia makan jangkrik atau makan apapun, dia pasti dipecah di situ. Jadi supaya mungkin kaki-kaki jangkrik apa-apa itu hilang. Saya di sini jangkrik nggak pernah saya putusin. Jadi langsung, ya, langsung saya kasih. Nah terus di sini mas bisa lihat ada nampan air 1-2, ada cepok air. Ini fungsinya apa? Memang sengaja saya sediakan supaya dia bisa memilih. Ini bisa untuk tempat mandinya dia, tempat minum bisa. Dan satu lagi fungsi daripada air ini adalah dia untuk anti stres. Jadi di saat ada gangguan dari luar, contohnya saya di bawah atas ini kan kadang-kadang ada jatuh belimbing wolo. Oh iya, ini banyak betul, mangga. Terus kadang-kadang kalau malam ada tikus segala macam, air ini fungsinya untuk mengelabu itu. Jadi supaya dia nggak kaget, dia nggak akan stres dia di situ. Mas Huda harus ingat, kita harus mempertahankan suhu kandang itu maksimal 32 derajat. Makanya di saat sekarang pergantian cuaca ke hujan ke panas ya mas, betul. Antisipasi saya di saat panas sekarang ini di luar, efek panas itu pasti terasa. Betul. Makanya saya di sini kadang saya siasati, saya semprot atasnya. Saya semprot air. Ya. Jadi disemprot air itu. Betul. Atasnya. Karena masih ada tetap. Betul. Karena kembali lagi hawa dari asbes ini kan pasti lari ke bawah. Betul, panas sekali ini asbes. Itu tanah saya siram juga, jadi benar-benar suhu di dalam ini masih kerasa dingin, nggak terlalu panas. Iya memang. Nah, itu kunci yang kadang-kadang para peternak atau peternak pemula mereka tidak melihat dari sisi itu, mas. Karena itulah kunci keberhasilan saya. Makanya saya selalu bilang, ternak Murai Batu itu gampang, nggak ada yang susah. Tergantung kembali lagi ke diri kita. Betul. Ya seperti itu. Jadi ini yang sangat unik sekali, yang menarik buat saya ini apa kayak air mancur, situasi air ini. Ya. Yang buat mandi itu 24 jam itu mas. Oh gitu ya. Jadi ini memang airnya ini selalu bersih karena air kotor itu turun ya. Ya. Di sana di bak penampungan itu saya kasih saringan air 1 minggu sekali saya kuras. Seperti itu. Tapi 1 minggu sekali itu pun saya semprot dengan disinfektan. Jadi supaya bakteri atau virus itu tidak nanti ganggu perkembangbiakan si burung. Dari mulai dia mungkin pas waktu dia belum bertelur ya, makan ini terus nanti dia bertelur sampai ke anakan itu, insya Allah virus, bakteri semuanya enggak ada. Dari sisi kandang sudah paham? Kalau sudah paham, kita bahas untuk top apa permasalahannya selanjutnya. Sudah? Sudah. Yuk silakan duduk mas. Nah, ini tadi kandang sudah saya jelasin mas. Monggo kalau ada pertanyaan lain yang tadi sebutin apa dulu yang bisa saya jawab nih. Sebenarnya banyak juga dari channel saya juga itu ada yang tanya tentang apa ini cara untuk mempercepat perontokan, karena kadang itu ada burung yang bandel sekali ini nggak mau
apa ini mabuk, proses mabuknya ini lama gitu. Itu kan juga ada. Jadi untuk wedding atau untuk persiapan lagi itu sangat lama. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua ini, yang kedua yang saya alami pernah itu lemak. Jadi lemak ini kadang itu sulit. Saya jemur, makanan saya rubah, tetap kadang lemaknya enggak. Kadang hilang itu langsung balik lagi. Jadi enggak gimana ya, sulit lah seperti itu. Terus itu kadang kan cuaca juga berubah-ubah ya. Kadang musim hujan, kadang musim panas, dan untuk memberikan protek untuk burung. Supaya burung itu tahan, saya tahan tubuh itu sebenarnya itu apa? Ya. Jadi gini Mas, saya jelasin untuk yang pertama dulu ya. Tentang kendala biasanya kalau burung ini mabung. Iya. Ya, mabung. Mabungnya itu lama. Lama. Terus apalagi untuk burung produksi jelas itu akan memakan waktu yang akhirnya waktunya produksi dia mundur. Jadi gini, burung mabung itu sebenarnya dia butuh asupan yang dimana itu asupannya tidak diproduksi oleh tubuh burung itu. Jadi supaya dia ini rontoknya lebih cepat. Nah ini Mas Huda jawabannya. Saya biasanya kalau burung saya mabung, biarpun itu di sangkar ataupun di kandang, saya pakai itu karena itu mempercepat rontok dan tumbuh bulu. Ya, jadi vitamin itu Mas, itu yang tadi saya bilang, dia memberikan nutrisi pada tubuh bulu yang dimana itu asam amino non esensial itu tidak dihasilkan di tubuh burung itu. Maka kita ganti dengan ini. Jadi ya, harus ada dorongan dari luar. Betul, juga ya. Betul, ada vitaminnya lah. Setelah dia konsumsi itu, saya jamin rontoknya dan tumbuh bulunya dia akan cepat. Saya contohkan di kandang saya nomor 3 itu belum sampai 3 bulan dia sudah hampir selesai. Nah, itu jawaban dari kekhawatiran yang mungkin orang bilang susah mabung, kurang cepat seperti itu. Alhamdulillah memang, saya nggak pernah ada kendala. Tentu kendala-kendala ya, problema orang-orang itu memang kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi untuk di Mas Yon sendiri punya solusi sendiri memang ya. Saya ada solusi, makanya alhamdulillah produksi saya nggak terlalu lama setelah mabung itu. Itu Mas. Jadi nanti saya bisa di ini ya. Itu bisa ya. Recommended buat Mas Huda. Seperti itu. Kasih. Nah, untuk yang apa yang problem yang kedua tadi itu? Kedua kan Mas tadi bilang bahwa burung berlemak. Iya. Biasanya Mas, memang pergantian musim dari musim dingin ke musim panas itu ada beberapa burung yang bisa berlemak. Tapi yang saya lihat di sini, ini contoh di tempat saya yang banyak berlemak ini adalah si pejantan. Karena mungkin asupan EF saya brol ya Mas, saya nggak pakai takaran di situ, apalagi musim dingin kan makan terus, jarang istilahnya burung ini nggak naik turun kan, jarang olahraga istilahnya, jadi berlemak lah kemarin itu. Dan alhamdulillah saya lihat beberapa orang kalau berlemak burung, nah contoh di kandang itu diambil, dijemur, ditenggang. Kalau saya enggak Mas, ngapain? Tetap dimasukkan kandang. Tetap, enggak pakai saya ambil. Iya. Saya cuma kasih peluntur lemak Mas. Jadi peluntur lemak ini saya teteskan di minumnya. Supaya apa? Si burung nanti porsi makannya, nafsu makannya itu dia berkurang. Ya Mas, ini fungsi dari produk itu. Nafsu makannya berkurang, setelah itu EF tinggal kita kurangi, udah nggak lama saya jamin luntur lemaknya itu bakal luntur hilang. Terus untuk kalau makan nafsu makan berkurang ya, itu tapi burungnya tetap aman ya, maksudnya tetap sehat itu ya, sehat nggak ada masalah. Karena ini seperti gini Mas, manusia kegendutan, kita diet pasti kan butuh bantuan. Rata-rata kan masih minum vitamin. Ya, kenapa? Karena untuk mengurangi nafsu makan dia. Setelah nafsu makan berkurang, makannya kita kontrol, kan cepat langsing. Ya, itu sama aja seperti burung. Di saat kita kasih peluntur lemak, EF kita kurangi,
nanti burung kan tetap beraktivitas. Nah itu lama-lama lemaknya bakal terbakar. Jadi nggak usah ambil untuk dijemur di luar gitu ya. Karena kembali lagi yang kita takuti nanti kalau sopan itu kita bisa nyeting awal. Nah kalau teman-teman nggak tahu nyeting awal istilahnya ngejodohin kembali ya susah. Tapi kalau sudah tahu triknya, selanya gampang. Ini kan kalau ada sesuatu yang mudah kenapa bikin repot? Nah, simple kan gitu loh. Kan saya alami repot ini. Iya, Mas. Jadi itu yang terjadi di burung saya kemarin. Ya ini pun ada ngelemak, tapi seminggu kemarin saya lihat alhamdulillah, Mas. Yang tadinya gemuk kuning gitu di bawah di atas dubur, langsung berkurang. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi tanpa untuk mengeluarkan yang lemah ya, itu enggak perlu, Mas. Atau apa ini. Saya enggak pakai seperti itu. Ya tahu sendiri kondisi kandang saya seperti itu. Nah, sebentar, Ki. Ya. Jadi memang seperti itu semua ya. Jadi kalau ada problem lemak atau apa tetap enggak ngeluarin ya. Betul. Jadi betul. Tetap dalam kandang dikasih itu tadi ya. Nah, minum dulu, Mas. Minum dulu, Bos. Dari tadi kita ngobrol minumnya belum nih. Monggo. Terima kasih. Monggo. Monggo diminum. Ya, Mas. Nah, siap sambil ngobrol ya, Mas. Juga. Itu tadi. Nah, untuk masalah problem yang ketiga. Oh iya, yang ketiga itu biasanya kan pergantian musim ini kebanyakan yang saya alami dan banyak teman-teman alami ini kondisi daya tahan tubuh ini menurun. Ya, seperti itu. Memang itu terjadi, Mas, di saat pancaroba. Seperti manusia lah. Kita lihat dengan kondisi angin yang kemarin kenceng ya, Mas, di badan rasanya enggak enak. Iya, gitu. Itu pasti akan terjadi di mana di burung gitu loh, Mas. Ya, antisipasinya sama seperti manusia. Kalau manusia minum vitamin C ya kan untuk mempertahankan antibodinya. Nah, sedangkan kalau burung ya kita kasih antibodi buat dia, dimana supaya metabolisme burung tersebut bisa kuat ya, selain daya tahan tubuhnya kuat, jadi biarpun pergantian cuaca seperti apa dia masih aman, masih kuat ya, masih itu. Jadi ada vitaminnya untuk mempertahankan antibodinya itu. Nih, Mas, contohnya ini bagus untuk burung karena dia mempertahankan antibodinya. Jadi itu vitamin supaya burung tidak terhindar dari sakit lah. Iya, seperti itu. Oh, jadi itu apa, perubahan suhu juga pakai ini? Bukan perubahan suhu, tapi perubahan cuaca. Perubahan cuaca ya, saya maksud perubahan cuaca dan pergantian musim. Betul. Ya. Oke. Sudah jawab semua problem-problem dari unik-unik kami tentang breeding, tentang menangani masalah lemak, masalah mabung, untuk daya tahan tubuh, antibody, ini sudah terjawab semua. Mudah-mudahan nanti juga bermanfaat buat saya dan teman-teman. Siap. Ya. Amin, jadi, Mas. Terima kasih atas waktunya. Siap. Saya mau pamit. Monggo. Terima kasih banyak, Mas. Hati-hati di jalan, guys. Sukses. Sukses selalu. Hati-hati ya. Terima kasih ilmunya. Monggo.